UKM Dewijaya 2 yang mengoperasikan rute Muara Baru, Jakarta Lombok, NTB mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Selayar pada Sabtu 9 Maret 2024 lalu. Berdasarkan laporan, 24 dari 37 penumpang kapal dilaporkan hilang. Pada Senin 11 Maret 2024 sekitar pukul 6 WITA, dua orang ditemukan terdampar di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sayangnya, satu di antaranya telah dinyatakan meninggal dunia. Pada hari yang sama, sekitar pukul 11 WITA di Pulau Kayuadi, Kabupaten Kepulauan Selayar, ditemukan 9 orang selamat dan satu orang dinyatakan meninggal dunia. Sejauh ini, dari 37 orang, 11 telah ditemukan dan 2 orang meninggal dunia. Tidak.